UMNO perlu mengatur langkah baharu dan tidak lagi boleh bertindak seperti biasa memandangkan Parti Keramat ini merupakan harapan kepada orang Melayu yang mahu parti lebih berani untuk menghadapi cabaran dari dalam dan luar negara. Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, atas patut tiada keberanian, UMNO untuk cepat berubah. Rakyat kini semakin berani mempersoalkan perjuangan asas UMNO, khasnya dalam membela bangsa, agama dan negara. UMNO dilihat longlai, tidak berani ke hadapan, ramai pihak mula persoal perkara pokok perjuangan asas hak-hak kita dan ini dibuat secara terbuka walaupun dulu tidak berani, apatah lagi kini ada media sosial, katanya. Jadi oleh sebab itu, dalam nak menghadapi zaman-zaman ke hadapan ini, kita perlu mengatur dan mengolah langkah baru. Tidak boleh berpikir seperti biasa. Orang banyak menyebutkan berpikir luar kotak dan bertindak dengan lebih tegas dan berani. Kadang di luar sana kita tahu ramai daripada orang-orang lain, terutamanya masih mengharapkan UMNO. Tetapi ramai juga di kalangan mereka berkata bahwa UMNO hari ini tidak tegas, tidak berapa berani nak menyuarakan aspirasi, cita-cita, apalagi ketimbangan orang Melayu dengan cabaran-cabaran yang baru yang dihadapi dalam negara kita pada ini, yang datang daripada elemen-elemen dalaman ataupun luar negara kita. Ada yang kata UMNO sudah longlai, UMNO tidak berani ke hadapan. Apabila dia diasak oleh pelbagai pihak yang sudah mula mempersoalkan bagaimana usul yang disebutkan tadi, perkara-perkara pokok yang sudah sekian lama menjadi asas perjuangan UMNO, mempertahankan hak kita, kedudukan raja-raja kita, bahasa kita, agama kita dan yang lain-lain. Orang sudah berani dengan tidak ada batasan, apalagi dokong oleh media sosial. Berucap ketika merasmikan Konvensyen UMNO Terengganu 2014 semalam, Muhyiddin berkata malah beliau sendiri turut diasak dengan pelbagai soalan tentang UMNO tidak lantang, tidak berani ke hadapan dan hanya badan bukan kerajaan yang memperjuangkan nasib orang Melayu. Sebab itu katanya UMNO tetap bertegas untuk mempertahankan akta hasutan yang boleh menjadi asas untuk membendung gejala yang boleh meruntuhkan perpaduan dan kedaulatan negara ini.